kayak di itu dulunya. Memangnya DJ, jadi harus pakai lagu Dengung Sunda Yogi Beach Bungalow. Wah, ada apa? Ada Bima, ada Gio. Ini Gio. Halo. Bima, ih kangen anjir. Iya, enggak. Barca. Kasar. Tuh, ini sama Adil tuh, Bim. Blangka, terus lagi ngumpul-ngumpul aja sama rame-rame. Aku baru aja sampai dari Bandung karena aku syuting video klip. Terus udah gitu, ya udah deh. Sampai dari sini besok pagi aku bakalan touring villa ini. Kalian juga bisa nginep di sini. Aku bakal kasih alamatnya, semua detailnya tentang villa ini. So, ikutin aja terus perjalanan aku ya. Hai guys. Jadi sekarang ini Vigo lagi prepare game. Game pertama kita malam ini adalah game kedua sebenarnya. Tadi kan ada pasukan pertama dan kedua. Kita tadi sempat main undercover. Sekarang kita main big pong ini lagi dicoba sama Caca sama Diva. Iya, kalau tadi kita bisa. Misalkan ini tim gue lempar bola ke sana dan ternyata masuk, mereka harus minum. Kalau mereka lempar ke sini masuk, mereka harus minum kayak gitu. Oke? Okay? Understand sampai cupnya habis. Terus kayak gitu. Tiga kali ya? Ganteng gitu gua, Bro. Iya. Lagi sekarang. Iya, tiga ya. Kalah. Siapa yang pertama? Yeah.
kasih. Ya terlalu gitu. Ya udah silakan deh. Rasa? Asam manis. Jadi makanan oleh restoran. Pergi. Kami. Hah? Untuk. Ya. Ya, F88 pergi kami ke bisa kok. Ya udah. Bisa. Kami pergi ya. Pergi. Pulang. Pikir baik-baik ya. Gua ke karya disuruh mikir sekali ya. Tetapi kenapa? Aku begini. Kalau lagi bingung. Terus? Pada di Dani Wilek tuh party. Sendiri. Ya pasti pegang gue. Makanya tadi gue udah buka salah ini aja. Enggak, ayo udah. Semua pintu kunci. Yang di gudang kunci. Eh Gary, kok di dalam Gary? Out, kamu ulang tahun. Eh Gary, gue nyebur sendiri aja lah. Jadi. Besok. Ayo, buka. Gak capek, ya. Gue nyebur sendiri. Mending lu buka deh. Dengan baik-baik. Kancut sekali lu. Buka dulu. Gue turun sendiri. Serius. Gini. Gimana daripada dia turun jatuh panjang, mending dia peluk Gio jatuh ke air bareng. Nah, kita tetap bagi. Ya Gio. Dia di belakang. Enggak, dikunci di belakang. Enggak jadi ya. Kita cari. Emang di atas dia. Mencari Gio. Gio. Di bawah. Coba telepon dia, bawa handphone kan. Lihat KP kalau gini dari kayak BNN tau gak sih? Ayo. Udah berdua ayo. Yo, daripada snegon padi lu. Anjing gue capek. Seridonya aja. Lo mau loncat sendiri, loncat di dibantuin. Iya, di boleh smash. Sepatu. Anjing jatuh aing. Baju buat kalian. Dari kayak jamur Mario Bros. Emang di mana? Di situ. Lihat, wah dari jauh nih orang nih kan. Udah sekali nyembur ntar naik lagi udah yuk. Kali ya. Pakai kancah aja sih. Wah, anjing. Mau lari lagi nih. Mau kejar lagi. Lu mau pasrah nih. Enggak ada berjuangnya sih. Coba daripada dibanting begitu tuh. Anjing. Mau celana enggak? Mau celana enggak? Anjing. Parah. Udah ada tuh. Nih jadi kita kompetisi
apa namanya? Futsal antar SD Blitong 1 sama Pelita Harapan. Pelita Harapan ya kelihatan kalau ini Blitong anjir asal pangi. Enggak. Lihat dulu. Pelita Harapan, cuman. Pelita Harapan. Woi. Blitong 1. Mana? Mana? Woi. Oke, jamur. Let's go. Tangan dilepaskan kepada Fadil dan go! Ya, bola dirimu terlebih mah ya. Jelaskan sedikit tentang villa ini. Dia berkapasitas 35 orang. Mau lihat gimana, yuk kita masukin. Jadi pertama ini ada ruangan tengah dulu. Tapi sorry ya guys, ini tuh udah berantakan banget karena ini udah hari kedua. Jadi ya, silah ya. Ini ruangan tengahnya. Ini kalian bisa lihat ke kolam renang. Tuh ya. Dan di situ ada kayak buat kalau mau santai-santai itu bisa. Ini ada ruangan tengahnya, berantakan banget ya. Berantakan sekali, ada Pigo, ada Gio, ada Diva. Di ruang makannya, terus udah gitu kamar pertama dulu. Ini buat berempat, yang nginep sini aku, Freya, terus si Caca sama Diva. Dan ini tuh kalau siang tuh beneran kelihatan view-nya. Terus kalian lihat kamar mandinya lucu banget. Ya gede sih kamar mandinya. Dan ini berantakannya bekas berenang-berenang. Abis itu kita ke kamar yang kedua. Ini kamarnya Ica sama Aviu. Jadi setiap kamar di sini tuh semuanya belak, samping-sampingnya tuh jendela. Karena udah malam, makanya jendela tuh warnanya ditutup. Tapi kalau misalnya kayak siang-siang gitu, pagi-pagi tuh dia beneran bisa ngeliat view gitu. Sekarang kita ke dapur ya. Nah ini kita ke dapur dulu. Dapurnya tuh kayak beda rumah gitu ya, tapi lucu banget konsepnya. Ini ada lapangan parkirnya seperti kalian lihat di sini.
Tuh, ini dapurnya lagi ada Geri masak, Ger. Terus bisa lihat ke atas juga, lihatin tuh. Kita ke atas tapi jangan lewat dapur, kita lewat satu lagi ya, lewat dalam. Di sini ada kamar mandi luar juga, aku lupa gak? Ada orang ya? Ya udah ya, kamar mandi bawah. Di sini ada makanan-makanan. Jadi di sini tuh enaknya bisa catering gitu, bisa disiapin sarapan, makan siang, dan makan malam. Harganya cuma 100.000 per orangnya. Jadi misalnya kalian nginep di sini 10 orang, berarti pokoknya 100.000 tuh buat 3 kali makan gitu. Nah sekarang kita naik ke atas yuk. Ini lagi ada Sika juga. Gak apa-apa Sika. Ini di sini ada dapur bersihnya, itu ada kulkas, ada dispenser, ada tempat sampah, ada segala macamnya. Terus ini anak-anak lagi pada nge-DJ, di sini ada Ica sama Caca, lihat dulu sini dong. Ah, ada Diva juga lagi kerja. Hai. Terus ini adalah ruang tengah. Ini ada Aib sama Sika, halo. Terus ini view dari atas. Ini ada Avio di sini. Hai. Terus sekarang kita kamar satu lagi. Ini ada kamarnya Hanina. Single. Kamar Hanina sama siapa nih di sini? Masika. Oh, Hanina Masika tidur sini. Oh, lucu kamar mandinya juga gini nih. Tuh. Ini apa? Oh, di sini ada terasnya juga, lucu banget. Ada kayak kursi kecil. Ini ada kayak ya teras khusus untuk di kamar ini ya, mungkin kalau mau ngerokok kali ya atau mau apa gitu kali ya. Gitu kita ke kamar selanjutnya. Terus kita pindah. Oh ini lagi ada Fawas lagi sholat. Ini kamarnya Fawas sama Fadil di sini berdua. Ini ada jendela-jendela gitu. Sama ada kamar mandi luar juga di sini. Satu lagi. Nah sekarang kita ke lantai 3. Nah, yang menariknya di lantai 3 ini dia bisa tidur banyak banget orang. Mungkin muatnya kayak 1, 2, 3, 4, 5 23 orang lebih sih. Bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 orang lah di sini muat kayaknya. Terus yang ini mungkin muat kayak 10, 11, 12, 13, 15 15 orang, di sini muat 15 orang. Tapi tidurnya tuh kayak apa ya, kayak ikan pindang gitu loh, kayak apa? Ikan sarden, ikan pindang gitu loh tidurnya. Kayak gitu. Ini menurut aku kalau misalnya kalian lagi pengen bawa keluarga gitu liburan dan harganya nggak terlalu mahal, menurut aku ini adalah salah satu pilihan yang oke. Okay. Walaupun ini udah berantakan banget karena udah hari kedua dan anak-anak tuh kayak wah, kayak orang apa ya, orang gila deh pokoknya. Gitu guys, sekian villa tournya hanya sedikit. Tomorrow. Gua masih. Halo. Hai guys, ini adalah hari terakhir kita di villa Casablanca. Ini tuh seru banget ya, karena dia jauh dari villa-villa yang lainnya. Jadi kalau berisik juga gak kedengeran. Terus sedikit tuh villanya gede banget buat 35 orang. Dan buat kalian yang pengen tahu harganya, kalau gak salah hari Kamis sampai hari Senin sampai Kamis tuh 2 juta doang. Bisa muat 35 orang, gila. Itu kan harganya murah banget ya. Pokoknya detailnya aku takut-takut salah, ntar aku taruh di sini. Ya, taruh di sini. Oh iya, terus udah gitu di sini tuh sinyalnya rada-rada susah. Tapi memang ada wifi. Cuman plusnya itu adalah kita jadi bisa quality time bareng-bareng sama teman-teman. Jadi nggak pada main handphone gitu loh. Tapi ada sinyal sih, ada. Maksudnya pakai wifi sih bisa. Cuman nggak terlalu lancar. Oh iya, di sini juga tersedia catering. Bisa makan pagi, siang, dan malam. Ada snack juga dan ada minuman-minuman hangat. Ada kopi, teh, bajigur, dan macam-macam lagi. Kalian bisa langsung pesen ke penjaga villanya buat cateringnya. Makanannya menurut aku enak, serius deh, kayak karena ibu-ibunya gitu yang masak ya kan. Makanannya tuh enak. Pokoknya bisa milih menunya, ada ikan asin, ada sayur asem, ada mie goreng, ada nasi goreng, ada ayam serundeng, dan pokoknya banyak lagi, kalian tinggal pesan aja. Terus buat kalian yang emang pengen banget cek-cek villa ini, di villa ini tuh kayak bisa macem-macem ya, maksudnya kayak tergantung kapasitas orang kalian tuh, kapasitasnya tuh bisa macem-macem gitu loh. Kalian tuh mau datangnya berapa orang?
misalnya berenam ada villa yang rada kecil. Misalnya kalian mau datang bersepuluh ada juga. Kalau misalnya kalian mau datang yang kayak 35 orang kayak kita sekarang atau 22 orang, itu macam-macam banyak banget villanya. Karena mereka tuh punya banyak banget villa. Namanya aja Instagramnya tuh The Villa 100 dari sini ya. Pokoknya kalian follow aja Instagramnya, di situ ada lengkap banget keterangannya. Dan juga kalau misalnya kalian mau masukin ke websitenya, kalian tinggal klik di sini. Oke. Okay. Thank you for watching. Kalau misalnya kita ada salah-salah kata, kalimat, perbuatan, please dimaafin. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.